sehat-sehat baik-baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten sesuai dari request teman-teman guys ya. Gesek kayu tendang bekas guys ya, bekas bangunan rumah guys ya. Usianya mungkin sudah 60 tahunan guys ya. Bekas rumah tinggi ini guys ya, dari balokan sampai dijadikan kusen guys ya. Kusen atau kasau atau balokan yang lain guys ya. Tuh. Di luarnya udah jelek tapi di dalamnya masih bagus guys ya. Kalau mau gesek silakan hubungi Lady Gondrong guys ya, dari Desa Pendagan atau Gerbang guys ya, datar ya. Tuh, silakan hubungin dia untuk harga-harganya silakan kalian nego guys ya. Tuh, kayu apa saja beda, ini beda juga guys tuh, ya. Tuh, ini bekas rumah ini guys ya, sekarang udah di tiangnya udah diganti. Ini udah 60 lebih guys usianya rumah ini guys ya. Saya belum lahir ya. Sekarang diganti semen guys ya. Jadi dimanfaatkan dalamnya masih bagus ya. Tuh. Ngapa ganti rantai, Lek? Kan kenapa aku? Tuh, silakan hubungi Lady Gondrong ya. Tuh. Kalau ini Mang Cican nih ownernya. Halo Mang, dadah Mang. Tuh, mantap ya Mang ya. Itu yang paman saya ya. Bosnya ya, ya owner lah, owner. Tuh, mantap ya Mang Cican ya. Kalau mau menghubungi silakan Mang Cican ya. Tuh. Mantap ya. Bibi. Halo Bi. Tuh ya, ini singsonya guys ya. Wih. Kena petung muka macet. Ini singsonya guys ya. Untuk harga-harganya beda kayu beda pula guys ya. Tuh, ini borongannya kalau enggak salah 13 guys, 300 guys ya. Di balok ini di belah 3 nanti baru di circle guys ya. Tuh, mau dijadiin apa nanti bisa guys kalau sudah situ guys ya. Tuh. So, yang ganti rantai guys. Jika tidak sempurna saya mohon maaf ya. Panas guys. Tuh, ini di belah 3 guys. Tuh ya, kayunya. Jadi nanti seperti ini ya. Nah, ini nanti kalau di circle nanti masih ada dibelahin sininya guys, samping-samping sininya guys ya, pakai gergaji mesin guys ya. Bisa dibagi 3 guys kalau yang pecah-pecah kayak gini. Mungkin nanti di sini ambil sini bisa jadi kasau ya, di sininya untuk jendela tuh kusen guys ya. Ini kayu tenam zaman dulu guys ya. Tuh, zaman dulu masih banyak kayu guys, kalau sekarang nggak boleh lagi, larangan guys ya. Kalau ini di kebun-kebun orang guys. Tuh. Susahnya guys ya, ngergaji itu, singso itu ngasah terus guys ya. Kalau nggak digasah bahaya guys, bisa tumpul deh guys. Tuh, ini kayu-kayunya guys ya. Nanti ini dipotong lagi guys ya, dipotong yang hancur-hancur ini dibuang guys. Tuh, ini ada paku-paku seperti ini ya. Kalau ribuan kayu pisau, gang pisau bagus ini guys, atau bekas bantalan rel dulu seperti inilah guys ya, kalau bantalan rel guys ya, tapi ini bukan bantalan rel, bekas kayu rumah guys ya, tiang rumah guys, pondasi rumah kayak gitu guys, kayak itu lah. Sekarang kan balokan guys ya. Kalau sekarang udah semen ya. Kalau dulu kayu semua guys. Tuh, tapi mohon maaf saya ngomong saya agak parau ya. Kenapa aku dia oleh ya? Kenapa aku dia ya? Paku kan. Jadi yang di pertama tadi sudah kita cantumkan nomor HP-nya guys ya, kalau mau menghubungi Lady Gondrong guys ya. Lady Gondrong nih memang spesialis untuk menggesek kayu guys ya. Kalau mereka beli minyak ecer ya, namanya juga untuk gesek nggak mungkin lah dibawa ke SPBU ya dek ya. Dadah dek. Tuh, kecil-kecil itu hebat guys menggeseknya guys ya. Cabai rawit mang ya. Tuh, itu paman saya guys. Cabai rawit ya. Ya, kendalanya beginilah guys. Kalau ini kan putus rantai, guys ya, cuman lebih hati-hati guys ya namanya ini guys ya. Tuh, enaknya dibikin pisau tuh bagus guys. Kayunya kayu ini guys. Kayu bekas tapi bukan bekasan bener guys, masih bisa dipakai guys. Usianya udah 60 tahunan ya. Lebih tua kayu ini pada saya guys. Itu judul nanti kita pikirkan lagi ya, jika tidak sempurna saya mohon maaf guys. Itu kayu bekas namanya. Untuk minyaknya mereka ini nyiapin 10 liter guys ya. Dicampur oli juga li ya. Habis enggak habis disiapin guys 10 liter. Bensin li eh ya. Tuh, olinya tuh biar enggak ini ya, enggak mampet guys ya. Tuh, kalau tung gesek kayak gitu harus pakai oli guys.
Mantap ya. Pertama itulah yang kena paku tadi. Jadi kena lagi. Tanggungan gawin kamu eh? Tanggungnya ada dikit lagi. Iya. Ya guyur lah. Iya guyur ya. Tuh lagi istirahat ya. Siang hari. Tidak pas motong tadi kak itu. Jadi tidak jengkelan kalau yang geseknya malah tidak kena itu. Pas motong tadi itu kan. Pas sudah teliti itu tadi ya. Pas gesek ini apa motong tadi yang kena itu. Tidak kejengkelan ya kalau yang motong tadi itu ya. Ada paku dia. Ya, paku lama tuh, wow, paku zaman dulu bukan cek sekarang. Paku zaman dulu kan kayu masuk, paku main ini, paku apa? Sesuai yang kayunya. Tuh, guys ya. Panas-panas, guys. Saya udah sebulan gak bikin konten, guys. Jadi takutnya dapat teguran, guys ya. Jadi jika tidak sempurna, saya mohon maaf judul nanti kita pikirkan lagi lah, guys ya. Tahu, kayu masih itu, kan? Masih kerasnya ampun itu. Itu tulah kering nih anu itu. Nah, istilah tulah mati nanti nih. Kita melihat dari dekat guys ya. Gesek guys, najam ini ngasah guys ya. Ngasah deh guys. Oh, ngasah guys. Tajam. Nyeru. Nyeru. Tim undangan itu. Iya ini operator ini. Tapi gagah tenaganya guys. Udah terbiasa ya. Iya ini cabai rawit. Kecil-kecil tapi gagah. Ada banyak. Tuh, itu rantainya guys, banyak yang kena guys. Kalau kena paku habis deh guys. Tuh, ya. Ngasah singso guys ya. Biasa ngasah rantai singso deh judulnya deh. Ngasah rantai singso ya. Lebih tajam guys ya. Ngasah rantai singsonya biar tajam ya. Habis 3 bawa rantai 3 habis guys. Ya. Minyaknya kalau motor ini walaupun bagi ini lengkap guys ya, namanya untuk di kebon nggak mungkin guys, di sini nggak ada yang motor bodong guys, lengkap semua guys ya. Karena taat hukum guys di sini guys, taat aturan ya. Iya ini memang untuk ngikut kayu guys, kalau bagus-bagus kayak Kawasaki Ninja nggak mungkin guys. Sayang guys itu ya. Motor ini lengkap semua, sengaja dimodifikasi supaya bisa ngangkut kayu untuk kerja guys ya, nyari duit guys ya. Bukannya untuk gaya-gaya mewah, bukan guys maksudnya. Iya. Oh guys, sambil ngobrol-ngobrol ya.
Pokoknya kalau judulnya tidak sesuai, saya mohon maaf guys. Nanti kita pikirkan lagi ya, serbuk-serbuknya. Serbuknya untuk alas bebek guys. Kayunya guys dibelah tiga nanti guys. Kali ya guys ya. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita guys ya. Jika sempat nanti kita bikin satu lagi, jika tidak sempat saya mohon maaf jika tidak sempurna guys ya. Untuk judul nanti kita pikirkan lagi. Tapi kayaknya ngasah mesin singsonya guys ya, mata rantainya guys ya. Tuh lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada yang mau menghubungi untuk kayu silakan hubungi Edi Gondrong di daerah Pendagan guys ya, atau Gerbang Datar guys ya. Tadi nomor HP sudah ada guys, untuk per kubiknya silakan kalian nego guys ya. Lebih dan kurang saya selaku pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa lagi kesehatan guys. Dadah, dadah li. Mantap ya.